Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat alam, komunitas hijau dimanapun sedang berada. Hari ini alhamdulillah kami diperjalankan oleh Allah untuk menikmati sebuah masjid di Brunei Darussalam ini, ngarannya Masjid Umar Ali Saifuddin. Dan ini memberi inspirasi bagi kita forum komunitas hijau, pegiat lingkungan, ada konsep ruang terbuka hijau yang menyatu dengan kawasan tempat ibadah. Ada tamannya, ada hutannya, ada sungainya, ada masjidnya, dan ini menyatu. Ya kalau Mang Hasan, apa komentar Mang Hasan menikmati pagi di masjid ini? Kalau kita dari forum komunitas hijau melihat bangunan masjid di Brunei Darussalam ini sudah hampir mendekati 8 atribut BPKH itu. Kita lihat bersih, tidak ada sampah. Kita lihat airnya bersih, tidak ada sampah. Kita lihat ruang terbuka hijaunya luar biasa. Ruang terbuka hijaunya begitu luas, bangunannya begitu asri. Jadi 8 atribut FKH itu sudah hampir ada di masjid ini. Kita ini sebagai inspirasi kita juga ciptakan bangunan-bangunan atau masjid-masjid yang seperti ini. Nah, coba Mang, kita berputar sedikit Mang. Kita hendak memperlihatkan kepada pemirsa, ada pohon-pohon besar, ada burung-burung yang terbangan di sana. Luar biasa. Nah, itu burung terbangan. Nah, itu tuh. Nah. Ini adalah sebuah kawasan yang terintegrasi dalam konteks ekosistem. Ada hutan lindung, hutan simpan yang dijaga di atas sana, ada burung-burung yang berkembang biak di sana, dan ada sungai yang bisa mengakomodir semua jenis ikan untuk hidup di sini. Luar biasa, Mang. Nah, itu lah burung-burung terbangan. Nah, ayo Mang, kita lihat lagi bagaimana mereka membangun taman agar secepat-cepatnya bisa menjadi taman yang sangat indah. Ayo Mang, kita ke sana, Mang, berjalan Mang. Ini dulu, Mang. Pengen tahu apa maksudnya.